Mengapa kamu? Kenapa kamu? Mengapa jadi Mengapa jadi begitu? begitu? Inilah Inilah nasibku. nasibku. Halo, kembali lagi dalam episode The Larang Podcast bersama siapa ya? Bersama Adi dan Adi. Lalan. Dalam podcast ini, kita akan bersama tetamu jemputan kita cerita pasal inspiring stories dan lifestyle. Okey, kau sihat Lan? Sihat? Sihat, sihat. Tambah banyak gula ni malam ni. Alhamdulillah. Okey, so seperti biasa, saya diberi tugas untuk memperkenalkan tetamu undangan setiap episod. So, minggu ini saya perkenalkan tetamu undangan orangnya, tetamu undangan kita minggu ini, orangnya maskular. Au! Ha. Okey. Pandai masak. Favorite, favorite. Orangnya dikatakan bertulangkan besi, beruratkan dawai, berketul-ketul. Ah, okay. Ke interview Terminator ke malam ni? No, 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 no. Okay, tanpa membuang masa kita, Lan, kita perkenalkan Alif Zainal. Sama-sama. Kepelekat aja. Hai. Hai, nama pun tak mahu. Kepelekat lah. Okey, sebelum kita ke segmen OOTD, kita nak perkenalkan sikit. Seberingkasnya, Alif ni adalah pemilik pengusaha catering Dapur Cikgu Lima. Dapur Cikgu Lima. Yes. Berasa-rasa Dapur Cikgu Lima ni. So, dia ni apa saja makanan, pack food semua dia jual, seaneka makanan dan sesuai dengan dia punya pengalaman dalam bidang culinary, lebih dari 10 tahun yang lalu. Okay. Wah, okay. Sebelum kita kenal Alif lebih mendalam lagi, kita nak cerita pasal apa yang kita pakai ni. Macam twinning je ni. Twinning je ni. Mengapa kamu? Mengapa dia jadi begitu? Okay. Malam ni. Okay. Kita product placement lah. Kita pakai Laram Streamer. Laram. Okay. Model di sebelah ini menunjukkan artwork di belakang baju Laram. Pusing sikit. Kalau penonton di pendengar di The Laram Show, dia tak nampak Adi tengah menggayakan. Tapi kita akan tunjuk gambar-gambar The Laram Streetwear ni di YouTube kita. Okey, kalau korang nak beli t-shirt yang macam ni, yang apa yang I dengan Adi pakai, bolehlah ke www.laramlifestyle.com. Jangan lupa menggunakan promo code The Laram Show untuk mendapatkan diskaun sebanyak 10%. Okey, itu sahaja daripada Laram segmen promosi ya. Okey, sekarang kita nak tanya pula. Jualan murah. Sekarang kita nak tanya pula Alif. Alif pakai apa malam ni? OOTD Alif malam ni. Alah, macam biasalah. Tapi sekarang dah malam dah kat KL ni. Jadi paling common kat rumah pun pakai keplekat. Oh, ini rare ni, ini rare. So ini jejaka Melayu. Pakai keplekat lah. Okay, faham, first time faham. Tau, ini first time tau guest kita pakai keplekat dalam show. Betul, betul. First time, betul-betul? Yes, okay. Yes. Okay. Kita buat kat rumah. Takkan nak tiba nak grand-grand kan? So pakai macam biasa je lah. As long nampak neat and nice dah. Okay. Okay. Tapi tapi kita tahu awak selesa sekarang, tapi kejap lagi kita akan ada satu game untuk mengetahui awak macam mana jenis awak seorang yang macam mana dan bagaimana awak bergaya. Lan, nak startkan game tu? Kami okay, boleh. Yes. Kami akan memberi pilihan jawapan sebanyak dua. Aneka pilihannya hanya dua. Anda perlu pilih satu dalam kadar kelajuan paling laju. Okay? Are you ready? Baik. Yes. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. Slick or messy? Slick. Slick. Gel or cream? Gel. Clean shave or goatee? Clean shave. Itu penting. Singlet or t-shirt? T-shirt. Jeans ketat ke jeans koyak? Jeans ketat. Okay. Selipar Jepun atau terompah? Selipar Jepun. Apa Anas? Selipar Jepun. Okay. Wow, Adi, okay. Kita okay. Tahu Adi, this is Laram or not Laram. Kita saksikan gambar ini ya. Tring! Apakah ini ya, Adi? Boleh tak macam oh,
MG apa punya apa punya apa pilihan yang kau pilih ni Alif, Caca Merba segala macam ni. Okey. Jawapan dia senang ajalah kalau tengok gambar ni, jawapan dia ialah no laram, not laram. Okey. Not laram. Kau gabungkan jeans ketat, t-shirt, sleek, gel and clean shave apa ni? Gabungan huru-hara. Huru-hara. Okey. Sekarang ni kita nak mengenali Alif, mengenali Alif dengan lebih rapat lagi. Ah, okey. Dalam segmen siapa itu? Cuba atakan. Okey, dalam laram dalam segmen siapa itu The Laram Show minggu ini, kita akan membawakan drama sebabak di sebuah rumah bujang. 3, 2, 1, action. Eh, pandainya dia orang masak ni, kan? Eh, Alif, Alif. Jangan tukar channel ni. Aku nak tengok ni. Aku nak layan cerita masak-masak ni, kan? Yelah. Kau tengok tu lain. Dia main campak-campak macam tu je pun dah nampak sedap. Lapar pula aku dia buatnya. Betul, kan? Eh, Adi. Aku rasa apa kata kita start niaga musim-musim sekarang ni, kan? At least dapat juga. Kita cari duit. Niaga kat bawah ni pun okey. Yes, good idea, good idea. Ha, eh, jap. Pandai ke kau masak, Lan? Hari tu kau goreng ayam pun hangus. Alah, itu goreng ayam. Masa tu, aku tak perlu goreng-goreng ni. Aku marketing je. Sekarang ni, nak meniaga tak kisah sedap ke tak. Janji kita jual nasi lemak, ada warna putih, nasi. Ada warna hijau, daun. Ada warna merah-merah sikit, sambal. Jalan, asalkan jual. Oh, ya tak juga kau cakap tu, Lan. Makanan orang jual dekat apa kat pasar tu, bukannya sedap pun. Tak ada perasaan. Tapi orang beli juga, kan? Betul juga kata kau tu. Betul-betul. Mana boleh macam tu? Itu nak, kita masak kena ikhlas lah. Ha, baru betul. Bila masak ikhlas, borang suka. Macam tu lah. Eh, kau ni lalik, kau ni potong steam betul lah. Orang baru bersemangat nak berniaga, nak simpan duit. Kau potong steam lah. Udahlah, malah lah. Kalau setarik kan nak berniaga, nak untung satu hari, jangan. Dia kena berniaga untung, dia kena ada repeat client tu yang penting. Client tu. Dia pandai berlakon lah. Itu dia nasihat daripada seorang entrepreneur. Okay, Lan. Okay, saya nak tanya tentang your business, Alif. Dulu you kerja 9 to 5 job, kerja office buat HR lah, apalah kan. Apa yang membuatkan Alif keluar berhenti daripada kerja 9 to 5 tu dan akhirnya memilih jalan untuk mengusahakan catering? Actually, dulu masa start belajar culinary. Lepas tu baru ambil human resource and then kerja human resource. Bila dah kerja human resource, kita tak nak kita punya skill culinary tu macam become rusty. So in the same time, I fikir macam, kenalah buat something kan. So apart from 9 to 5 gaji tu, kita makan gaji. So bila kita buat catering, kita earn profit macam tu. Jadi kita become a risk taker lah. So kita cuba meniaga and then so far dia, Alhamdulillah lah at this point lah. Okay, Alif. Aku ada soalan dengan kau. Dapur Cikgu Lima. Ha. Kenapa Dapur Cikgu Lima tak? Dapur Cikgu Razak ke? Dapur Cikgu Leman ke? Kenapa? Okay. My mom, dia cikgu kemarin hidup. Mengajar ekonomi rumah tangga. 40 tahun. Mengajar ekonomi rumah tangga dekat satu sekolah dekat Wilayah Persekutuan. Daripada start mengajar sampailah ke bersara. So boleh katakan bakat masak ni bukan datang daripada kita belajar dekat culinary saja. Ini sementara I belajar dia daripada from my mom. Okay, my mom mengajar dari segi konsep homey type lah. So dia apa dia belajar kan. Jadi umpamanya ini sementara I pun duduk dengan my mom. Jadi kita respect dia lah. Guna rumah dia, guna tempat dia, at the same time respect lah sebab some of the recipe pun datang dari dia.
guna dapur dia. Dapur dia, rumah dia, itulah. So, okay. Tapi resepi tu yang penting. Resepi tu datang daripada because dia adalah I punya judge. So, I berapa kali buat R&D juga. Jika, oh ni masin, ubat buat lagi. Ni, ni, ni. Then sampai we dapat the perfect kita punya tang nak rasa untuk for the public untuk rasa yang dia rasa this can go all out. Okay lah. So dari situ lah. So dari situlah dapatnya apa business dapur Cikgu Lima. Kita tahu Alif berniaga sebelum pandemik lagi. So sekarang ni zaman pandemik, musim pandemik. Ada tak perbezaan atau cabaran? Oi, honestly it's a totally 360 degrees punya shifted, honestly. Dulu kita boleh ada buat catering and then kita jumpa klien. And then kita boleh buat big mass catering 300, 400. I pernah buat sampai 1,500. Tapi bila pandemik datang, honestly, it really menyebabkan I berfikir kita perlu ubah strategi, kita perlu ubah a lot of things dari segi nak dapatkan klien dalam keadaan situasi yang challenging. So pandemik bermula March, tak salah I, kita start PKP March 2020 kan. So betul. Itu everyone was I think blur, semua orang blur macam mana how to do it. SOP tak keluar, SOP pemakanan keluar. The first thing was done by the government masa tu adalah lockdown, duduk rumah. Everyone yang kerja kais pagi makan pagi totally lost, tak tahu nak buat macam mana, nak berniaga macam mana. Pasar malam tutup, apa semua. Jadi dari segi catering tak boleh, orang kahwin, perkahwinan tak boleh. So I lost a lot of income dekat situ. So which is my main income, mesti cuti sekolah orang kahwin, event, function, apa ni, macam event, macam company event. So benda-benda macam tu dah tak boleh buat because COVID, dia tidak boleh membenarkan kita gather in a mass group. So benda macam tu adalah obstacle bagi all the food caterer untuk carry on. So kita kena ubah. So bila I ubah cara kerja buat online. So which is guna Facebook, guna Instagram, guna yang paling powerful lah untuk I punya pemakanan adalah word of mouth. Itu yang paling penting. So word of mouth adalah apa ni, bridging between I dengan client ongoing and from starting until today. Kita start PKP hari tu. Apa benda lain selain online yang Alif punya strategi to stay relevant untuk masa sekarang ni dalam bisnes ni? First thing, pemakan, I punya food, I punya konsep mesti homey type. So I tak ada konsep timbang makanan mesti 250 grams ke sambal kena keceput, tak adalah. So I konsep tak ada macam tu. So whatever it is, I homitide is a, makanan tu proportionate dia bentuknya seperti kita makan di rumah yang kita puas walaupun kita makan sepinggan. Okay. So konsep macam tu ramai klien suka because kita tak rigid terhadap kita punya klien. Kita tak rigid. So klien suka, rasa macam makanan kat rumah lah. And somehow you have to realize most of my client, diorang duduk di KL, tak dapat jumpa mak bapak. Diorang rindu masakan mak bapak. Okay? So, I believe my cuisine, apa yang I masak, apa yang I jual, is some sort of a replacement untuk menggantikan kerinduan diorang terhadap mak bapak diorang. Makanan you sama macam kat rumah I. Sambal you macam dekat Gombak. Dekat I asal Gombak. Jadi, ada satu klien tu, ini sambal style Gombak kan? Ada satu klien tu. Dia dapat relate kan I punya masakan tu based on dia punya surrounding, which is I'm very happy with that sebenarnya. Wow, that's really really nice. Okay, Alif, okay, para pendengar di luar sana, kalau korang pergi ke IG Dapur Cikgu Lima, kalau korang boleh tengok menu-menu dan jenis-jenis makanan diorang kat sana. Okay, dekat IG Alif Dapur Cikgu Lima ada food yang unik macam nasi lemak balut, nasi bakar gulung.
dari mana Alif dapat idea ni untuk membuat resepi-resepi sebegini? Okay. Kita dah biasa dengan konsep nasi lemak, you dah susun. Ada nasi, ada apa ni? Ada ikan bilis, ada timun, ada sambal, this kind of thing. Some of them, kalau nak jadi kreatif, orang sekalipan nak, the food looks so boring. Okay. So, I jadikan dia kreatif in the same time, still that dia punya in-depth dia masih lagi homey food. So, I punya konsep, I travel a lot and I cuba. Okay, instead of guna anchovies, I guna ikan masin yang besar, ikan gelama untuk nasi lemak. So, itu, and then instead of telur rebus and telur mata, I guna telur dadar, I balut nasi itu dalam telur. So, it look like macam orang, kalau orang ingat first thing impression, ingat, nasi Pattaya ke ni? Pagi-pagi makan nasi Pattaya. So benda tu kita ubah. So ubah and then people nampak lavish, sambal nampak menarik. So benda-benda macam tu I ubah. Yang satu lagi food I buat nasi bakar gulung tu. Inspirasinya bila I berada di Jakarta. Okay, I selalu sering ke Jakarta dulu. Suka pergi tengok Jakarta Jazz Festival lah kan. So I pergi ke Jakarta and then makan makanan kat orang Jakarta. So I suka makan street food. Okay, I tak suka pergi kedai-kedai yang ni. So I pergi kedai street food and then I pernah lalu satu kedai street food yang dia buat nasi. First thing mula-mula I ingat itu pulut panggang. Macam besarnya pulut panggang ni kan. Sebesar bulu. And then I try, ini nasi. Oh, dia panggil ni nasi bakar. Pak, ni nasi bakar, pak. Nasi bakar, pak. Nasi bakar, kita panggil pulut panggang kat Malaysia. Kan? So, nasi bakar. So, tapi nasi bakar dia, biasalah tekak orang Indonesia, dia orang suka pedas-pedas. So, bila I bawa konsep tu ke Malaysia, my first trial, kasih dekat I punya judge lah, my mom lah. So, I buat. Cikgu Lima. Cikgu Lima lah. Dia kena lepas audit tu dulu. Kalau audit tu tak lepas. So I buat, I tiru balik waktu I infusekan sikit tapi ikut cita rasa lidah orang Malaysia. So I infuse sikit, bermula je kat pedas. Oh tak boleh, mak tak boleh carry. Okay, lepas tu I ubah sikit, ikut cita rasa Malaysia. I buat macam daging kicap. I buat sambal ikan, tongkol dengan daun kemangi. Lepas tu I buat ayam kalio, which is tak guna coconut milk tapi I guna susu cair. So, ubah konsep tu and then benda tu boleh blend dengan kita punya tekak. So, there's a lot of R&D has been done masa time tu. So, and then memakan boleh katakan 2 bulan jugalah nak go through and then baru I go live. Then, bila go live, public pula accept my food overwhelming, honestly. Public accept macam, ni nasi apa ni sedap, tak pernah makan. First thing, I mula jual, I tahu pada bulan Ramadan. Kita tahu ni masak-masak Melayu kan, macam overall, yeah. Cross races ke apa ke hanya untuk orang Melayu je. I also surprised masa bulan Ramadan tu. Bila I publish dekat grup Kerambat dengan Setiawansa, ada non-Malay yang order juga dengan I. And diorang order, diorang duduk populated, diorang kat PJ, dekat Damansara Perdana, Bukit Damansara, where they live yang population yang kurang Melayu tetapi banyak non-Malay kat situ. Diorang order juga daripada I. And then I got surprised, dia cakap, ni nasi bagus, ni nasi sedap, ni nasi healthy. Ni. So, I boleh katakan my food across people. So, they across to everyone. So, yeah, itu penting. I rasa happy lah because I tak specific to one races only. So, I specific to all, to everyone. So, food for all. Kita tak buat food for one races macam tu lah. Okay. Sepanjang berniaga ni, Ali dah berniaga daripada berniaga kedai, lepas tu jadi caterer, lepas tu stop sekejap sebab pandemik, now focus on delivery. Ada tak plan in the future? Apakah plan masa depan, Alif?
bila pandemik ni dah struck kita, eh, so it's hard for you to plan. Dulu kita kalau pergi motivasi, what's your plan for next 5 years? What's your plan for the next 10 years? So bila time pandemik ni, I always back in my mind thinking what you plan for the next following day. That is fair enough. Jangan overwhelming in terms of nak plan towards another 10 years. Kadang-kadang tak menjadi pun. It's because of pandemic with all this SOP yang keluar, kadang-kadang memeningkan kepala. When you plan for the next 10 years, kadang-kadang you tak dapat achieve because obstacle with all this SOP dengan pandemic, this kind of thing. You tak dapat achieve that thing. So, I lagi suka concept, I think we think for the next following day and we learn from our previous day. Itu apa yang concept. So we learn from our previous day and we try to do something for the following day. Itu apa yang concept of life at this point, masa tengah pandemic. With this kind of hurdles masa pandemic ni, apa motivation Alif? Bangun pagi je, celik mata, apa motivasi Alif? Pagi-pagi bangun, make sure I dapat client. So motivasinya kita kena berusaha nak dapatkan client, and then in the same time client give compliment. Itu yang buat I lagi more happy untuk niaga secara online ni. Walaupun dulu masa zaman buat catering apa, online ni memang tak pernah terfikir langsung. Orang tak pernah fikir. What? For me, I duduk rumah, tiba order akan masuk because the word of mouth is about my catering dah spread out. Okay, people know about my catering, people know about my work, apa I punya my food dah spread out. Tapi bila pandemic berlaku, so benda tu walaupun spread out tapi people afraid because you cannot do, you tak boleh buat apa ni, event, you tak boleh buat kenduri, jadi orang tak boleh datang, orang takut nak datang. So paling tinggi pun makan hanya untuk setakat dalam komposisi di dalam rumah itu saja. So bila I terpaksa shifted to online business, I tak rasa malu. So bagi I, itu adalah satu cabaran untuk you have to explore. It may work, it may not. Tapi so far I'm doing very well at this point. Yeah. Alhamdulillah. Okay, Alif, sepanjang berkecimpung dalam bisnes makanan ni, betul, apa yang membuatkan Alif ada sometimes you rasa macam happy sangat? Happy bila klien puji makanan. Cakap ini makanan lain pada yang lain. Makanan lain pada yang lain. Lepas tu keep on. Itu yang buat I strive nak to kasih 150% to all my client. Yang walaupun perniagaan ni tak besar, so tak untung, I mean dari segi margin profitnya tak adalah macam zaman catering dulu. So tetapi yang paling penting, you keep on ongoing selling your food. Itu dah cukup satu achievement because dia occupy your life. Itu yang you happy buat all this. So even though struggle, you bergerak ke hulu, ke hilir, tetapi itulah salah satu you akan ingat because itu bagi I, walaupun itu adalah bakatelan tadi adalah hurdle, tapi bagi I itulah satu imperfection yang untuk kita perfectkan diri kita. Last question untuk segmen ni, I nak tanya you, kalau ada tips-tips yang penting untuk orang-orang di luar sana yang sedang atau berminat untuk menceburi food business. Tip pertama kena ada modal lah. Kena ada modal lah. So you cannot start business dengan bercakap mulut saja. So you kena ada modal dan you kena realize food business, it can be a very risk business juga. So kadang-kadang because you invest and dia mungkin tidak memberi pulangan kepada you seperti yang you nak. So tips yang pertama adalah you kena ada modal. Tip yang kedua, makanan kenalah sedap untuk semua lidah-lidah di Malaysia. Kena sedap. Tips yang ketiga, make sure yang you ada buat satu bridging dengan your client. Not just food, tetapi your gesture. Bila jumpa client, you down to earth.
itu yang buat client more relate dengan you. So connection. Itu yang connection, betul. So itu yang for time ni, itu yang paling tiga perkara yang paling penting lah. And then yang keempat paling penting, banyak berdoa juga kepada Tuhan. So there are things that for reason kenapa benda ni berlaku. So kita kena berfikir, kadang-kadang kita dah buat 150%, tetapi dalam paper nampak macam it's supposed to be a success, tapi kalau Tuhan cakap it's not, it's not. Tapi you kena terima. So itu you have to learn from there. Itu yang tips yang keempat yang perlu disemai dalam semua orang. Yang there are things yang you nak cuba buat takkan dapat seperti yang you nak, tetapi you akan dapat this point, tetapi Tuhan mungkin akan kasih you lebih for the second or third punya apa ni, movement of your life, macam tu. Yes, dan maknanya kalau gagal sekali tak bermakna gagal selamanya. Terus mencuba, yeah, dan terus you, mencuba hingga berjaya. Yes, because boleh katakan practice, I selalu dengar orang selalu cakap practice make you perfect, which is kita tak akan perfect. Kita sebagai human being, we keep on learning. So practice is make you progress sebenarnya. Yes. So you progress from something for one thing to new thing macam tu. Yeah. Alright, thank you Alif. Thank you so much sebab share dengan orang tips dengan apa story Alif yang very inspiring. And then sekarang kita akan ke segmen yang seterusnya Alif. Segmen ni pasal makanan juga. Okay, segmen seterusnya adalah segmen makan. Okay guys, dalam segmen ini I nak korang review makanan yang paling latest korang beli. Okay, ingat paling latest korang beli. Okay, Alif silakan. Okay. Alif start dulu. Okay, I suka makan mi kari kerang. Kat mana tu? Mi kari kerang ni special. Dia aunty ni dah 40 tahun niaga dekat Chow Kit. Okay. Wow, kalau you lalu jalan lepas monorail tu, selepas gedung hari-hari tu ada Medan Selera di BKL. Itu so daripada dekat, itu daripada roundabout, daripada yang monorail tu. Monorail Chow Kit. Okay. So you three, ya, jalan Chow Kit tu sebelum overhead bridge tu ada Medan Selera on your left. Apa istimewanya mi kari ni? Dia dah lama, dah 30 tahun meniaga, dia meniaga mi kari kerang dengan mi kicap. Itu I suka. Mi kari kerang dia just nice. Dia yang best tu kerang dia tu, yang bila makan dengan mi kari waktu dia letak sikit daun sawi. Waktu pernah sekali dia letak pucuk paku rebus. Pelik lah. Tapi sedap. Okay. Memang sedap. Kerang-kerang tu, aunty tu pemurah tak dia bagi kerang tu? Kalau boleh. Aku rasa kerang dia lagi banyak daripada mie. Macam mana? Oh, ya ke? Sebab Alif, to be honest, kalau kita cakap kau char kway teow ke, mie kerang ke, char kway teow kerang ke, ada tiga ketul dia bagi kadang. Kerang dia macam bawang goreng. Sedapnya, ya Allah. Banyak. Memang I suka. Makan cucuk tekak dia berapa you nak bagi out of 5? 5. Memang 5. Idea dah meleleh. Bila Alif cakap kerang dia macam di taburan kerang tu macam sedap masya-Allah. Okey, aku baru-baru ni aku order. Okay, ni delivery. Aku order daripada restoran called Meza Me Restaurant in Brixton. Okay, ini adalah restoran Lebanese. Okay, menu yang aku selalu order daripada restoran ni adalah chicken shish dengan rice dengan nasi. So, aku akan minta extra garlic sauce and extra chili sauce. Delicious. Wow. Yang ini, aku bagi 4.5 markah cucuk tekak. Tapi memang 5 tu macam mana? 0.5 tu gimana? Yang 5 tu kita simpan untuk tekak orang Melayu. Aku tahu. Sebab dia bukan masakan Melayu kan? Aku selalu macam tu. Sebab dia macam dia kau macam expect kena ada sama belacan gitu. Dia kurang 0.5. Melayu 5.
Okay, kalau Lan. Lan dengar. Yang terbaru, I order nasi bakar dari dapur Cikgu Lima. Tidakkan ini boleh mendatangkan kemarahan netizen ni. Boleh mendatangkan kemarahan netizen. Tak adil, tak adil. Aku tak boleh makan. Untuk penonton Lan, kita. Bila order? Kau kena orang lain untuk order kan? Lan? Yeah. Kau kena orang. Surprise. Sedapnya, sedapnya. Eh, cuba tengok. Cuba. Boleh tak okay. Tengok sekejap dalam dia? Boleh tak? Is it possible? Untuk yang menonton YouTube, boleh nampak dah macam visual macam mana gulungan nasi bakar ni. Punya besar. Dia umpama battery ever ready size. Size boleh nak... Enjin motorboat boleh okay, jalan. Tak, aku nak beritahu. pendengar sana, orang-orang kat rumah saya, I don't know, tapi aku tak pernah tengok daging gulung bakar lagi kat Malaysia so far. Aku bukan, this is my first time. Pendengar kita kena bayangkan nasi, nasi, lepas tu tengah-tengah dia diletak lauk-lauk pauk, ayam, lepas tu ada sikit daun pandan. Sambil tu saya buka daun ni imagine makan nasi yang dibalut dengan daun pisang macam tok-tok nenek kita moyang kita makan zaman perang dulu. Lepas tu dalam nasi tu ada inti dia adalah ayam kalio kan Alif? Ya betul, ayam kalio. Lepas tu ada cili dan sayur, daun kemangi, dia macam tu. Okey. Sekarang ni untuk pendengar kita dan penonton sebab dia tak nampak. Okey, yang penonton dekat ni boleh nampak eh. Oh my god, okay. Guys. You guys, you have to go to our YouTube channel untuk tengok macam mana Lan makan. This is really so, sekarang kata... ni macam aktiviti memotong nasi tu. So kita akan belah nasi tu macam bedah badan orang untuk dia macam ni. Oh, the nasi semua ni, lauk ni, dia ada harta karun tengah-tengah nasi tu. Oh, ada telur masin. Astaghfirullahalazim. Sedap ya Allah ya Rabbi. Untuk pendengar kita, saya sekarang macam nasi ni on the way ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5? Nanti. Ada tak ada 5 dah? Terus makan lagi. Oh, dia ada, okay. Tak, dia ada perjalanan dari mulut ke tekak. Lepas tu kita akan teka bahan-bahan yang dalam dia. Dia masuk ada, mulut ke tekak lepas tu. Dia macam gula lemak. Pedas. Lepas tu ada ayam. Lepas tu macam nasi dia lemak macam ada coconut milk tapi Alif cakap guna susu. Oh my goodness. So nasi tu bukan sekadar nasi putih. Nasi tu kita masak dengan daun salam, dengan serai. Okay, Alif. Macam masak-masakan orang zaman dulu macam tu. Apa daun-daun yang ada dalam ni? Sebab dia macam banyak. Dia a hint of rasa daun kunyit, a hint of daun kemangi, a hint of apa daun yang flavor, di mana fragrancing dalam flavorful. Okay, yang daun yang digunakan untuk fragrancekan nasi adalah kita guna daun salam. Okay, lepas tu kita ada guna serai. Lepas tu kita ada guna macam banyak kelapa lah. Tapi kelapa, saya tak guna kelapa ni, kelapa kotak. Guna kelapa fresh. Tu yang buat naik. Okay. Dari segi lauk pula, kita letak daun kemangi, which is orang Malaysia tak tahu daun kemangi tu apa. Kemangi yang tahu daun kemangi ni adalah orang Indonesia. Okay, daun kemangi. Sebab daun kemangi ni, kalau kat Malaysia, kalau orang selalu guna adalah daun salam. Daun selasih. Macam tu. Okay. Adi jangan sedih, so, adi jangan sedih. Teruskan bercerita, Alif. Betul bercerita. Ada cili padi. Sebab tu kita letak kacang panjang, untuk kita letak daun selong. So dia akan rasa ada rasa kesegaran bila kita makan. Betul kata Lan masa awal tadi, inilah lauk-lauk masa zaman dahulu orang selalu letak bila bawa pergi ke sawah. Kalau pergi ke sawah, diorang nak kena makan banyak. Jadi ini lauk-lauk diorang letak dalam satu gulung makan untuk
mungkin dah kerja dalam 3 ke 4 jam kat sawah, and then makan tengah hari, inilah lauk diorang. Oh god. Alif, bila you explain tadi nasi tu dimasak dengan daun salam, dengan sedikit of coconut, apa? Dengan susu cair. Semua tu. I dah tak ada bau, tak ada apa. Tekak I dah macam macam tu dah macam yang sedapnya bubak. Dengar je ingredient je kan macam sedapnya. Okay, semua tu dah di-wrap dalam daun pisang. Daun pisang tu dibakar. Kau bayangkan aroma daripada daun pisang tu naik bersatu. Yeah. Adalah perpaduan lauk-lauk ayam dan nasi. Bayangkan penonton dan pendengar kita, ya. Oh my god. Adalah this is sejenis. Not fair. Alif, this is not fair. Tidak adil. Okay, Lan, out of five. Berapa Lan, out of five? Okay, saya mewakili rakyat Malaysia yang prihatin memberi macam stop kita punya food review kita sekarang, ya. Out of five is 10. Wah, nampak baik sekali. Banyak. Okay. Sedap Alif, oh congratulations okay. Alif dapat cikgu 5. Thank you. Terkejut lah Lan beli lauk ni. Tak sangka pula. Mesti guna orang lain beli ni tadi. Surprise lah kita review. Surprise. Oh my god, this is delicious. God, okay. Not fair, not fair. Okay. Lan kau kena berhenti sekejap. Kau tidak nanti aku akan keluar daripada skrin ni sekarang juga. Ada tengang. Okay, sekarang nak korang suggest, please recommend tempat makanan sedap Al Cucuk Tekak Al terbaik di Malaysia. Adi, gunakan teknologi throwback untuk throwback makanan yang dulu-dulu kau rasa paling sedap di Malaysia. Silakan. Okay, para pendengar podcast The Laram Show, saya nak rekomenkan korang cuba food ni sebab ni antara food yang saya suka. Kalau balik Malaysia, saya mesti order food ni. Nama food ni ialah ayam masak kicap dari Tiga Budak Gemuk. Korang Google Tiga Budak Gemuk ayam masak kicap. Oh, sedapnya. I cakap pun Elio tertelan. Diorang banyak brunch kan, Lan? Dia ada dekat Kota Damansara. Hatta Masada. You, siapa yang tak pernah cuba, berbaloi untuk cuba. Dia simple je. Nasi kicap dengan sambal dia. Dan nasi putih dan ada telur, dah cukup. Dah cukup lengkap bagi saya. Macam yang ini saya bagi 4.8%. Cucuk. Okay. Wow. 2% tu kenapa? 2% kurang tu kenapa? Sebab nak bagi lebih pun tak boleh sebab dia literally just ayam masak kicap aja. Tapi sedap. 4.5. Hampir nak. Ayam masak kicap tu tak pedas sangat, the hint of chili, tapi sebab dia punya chili apa sambal belacan dia tu itu pedas, tapi kalau ada sambal belacan tu baru lengkap, so delicious. You guys should try Tiga Budak Gemuk ayam masak kicap. Pasti ya, yang paling dikenali dekat the H Hartamas tu lah, betul lah. Okay, Alif pula recommendation. Okay. I tak ada kedai makan. It's just that I suka pergi satu kedai bakery ni. Bakery ni terletak di SS24 Petaling Jaya. Okay, Alif dessert. Dia kedai bakery ni dia buat paling yang saya suka dekat situ adalah dia punya Swiss roll. Rare ni. Swiss roll dia kalau kita sudah diamuk dengan Swiss roll yang kita nampak dekat mana-mana. Tetapi bila I cuba Swiss roll ni, something different. First, dia ada banyak flavor. Dia ada green tea, dia ada coffee, dia ada chocolate, dia ada pandan. And then, satu-satu Swiss roll ni I suka. Dia punya cream, dia guna diplomat cream. Kalau siapa belajar culinary, diplomat cream antara whipping cream campur dengan custard, whipping cream campur dengan coffee cream, whipping cream campur dengan apa jua seperti green tea. So dia kan jadi diplomat cream. So bila dia diplomat cream tu, dia and then dia punya texture of cake yang untuk rolling tu
dia punya bila makan tu macam terus macam melekat dalam mulut. Itu asyik. Ali cakap tu macam, ya Allah sedapnya, insyaAllah. Dia nama macam perasaan dia adalah seperti Bread and Toast. Nama kedai bakery ni Bread and Toast, terletak di SS24 Petaling Jaya, ada shop lots kat situ. Dia satu-satunya nama Bread and Toast, tak ada benda lain. So tak ada kedai lain yang ada Bread and Toast, dia seorang je dekat situ. So siapa nak pergi ke sana boleh guna I punya, cakap nama I, so boleh dapat 6% off guna I punya discount. Dia 6% pun guys, yes guys, kat luar sana pergi Bread and Toast, cakap Alif Zainal, you got 6% yes discount. Okay. Yeah. Tadi Lan nak cakap apa tadi Lan? Bila Alif cakap, tadi tahu. Dia macam, kau tahu tak macam kau dengar iklan Yusof Tayub? Ah, macam tu. Perasaan kau telan. Yes. Dia lepas makan pedas-pedas, tiga budak gemuk, dia kena makan Swiss roll benda yang manis untuk hilangkan pedas tu. Sedapnya. Cara Alif describe tu, dia punya sponge, dia dapat bayangkan sponge dia yang lembut, cream dia yang very delicious. And, oh God. Okay, Lan punya ni, okay, berapa markah? Cucuk tekaknya Alif? Berapa markahnya? I tetap kasih 5. Okay, bagi I pula adalah kerabu kaki ayam taman batu muda. Sedap. Sebab di situ macam banyak restoran-restoran macam basically Thailand tom restoran yam, kan. Kedai tom yam sama segala macam. Dia semua, dia specialty setiap kedai adalah kerabu kaki ayam. Ya. Bayangkan dengan limau nipis yang diperah dan di atas bawang yang dihiris, bawang yang dihiris di atas serpihan serpihan pula kaki-kaki ayam yang direbus lembut dan empuk. Kaki ayam tu kukus sudah dipotong. Berapa line? Ini 5. Sedap dah. Oh, 5. Jadi tak tipu, sedap. Tipu. Wow. Kalau to be exact kita, dekat lokasinya mana Alif? To be exact. Taman Batu Muda. Is it? Okay, nak tanya Alif. Taman Batu Muda ni dekat dengan koperasi polis tu ke? Kota. Taman Batu Muda ni dekat dengan Jalan Ipoh. Waktu nanti you masuk ke camp tentera, dia belakang dengan camp tentera. Okay guys, let's lapar guys. Kena cuba. Lapar guys. I makan tadi nasi bakar balik ni sebab kita tak habis topik makan ni. Lapar guys. Okay guys. Okay, biarkanlah menikmati apa, masih lagi menikmati nasi gulung bakar daripada dapur Cikgu Lima. Okay Alif, kita akan ke segmen seterusnya. Okay. Segmen suapan rohani penyampai DJ Lalan. Silakan DJ Lalan. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Salam. Khabar jiwa-jiwa yang berjuang. Bagaimana perjuangan anda semua hari ini? Hari ini kita nak mengisi jiwa dan memberi suapan rohani kepada semua pendengar kita. Ada di antara kita di luar sana memang sedang bergembira atas achievement masing-masing. Dan ada juga di antara kita di luar sana sedang berduka sendiri, sepi, menanti sebuah jawapan kan. So gandingan kita pada hari ini, episod kali ini adalah untuk memberi suapan rohani kepada jiwa-jiwa yang berjuang yang sedang mendengar akan nasihat-nasihat positif kita. So minggu ni I nak kongsi, bukan nak cakap nasihat tak nasihat juga lah, tapi ini yang I pegang antara kata-kata yang I pegang. Okay, berhentilah menghukum orang lain. Okay, jangan nak kita tak perlu nak hukum orang, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang diorang hadapi dalam hidup diorang. Kita itu semua bagi I, hukum manusia ni itu kerja Tuhan. Itu semua kerja menghukum manusia ni, itu semua kerja Tuhan. Kita tak tahu, jadi kita tak perlu nak sibuk nak menghukum orang lain, okay? Sebab we have no idea what people are going through and then what they deal dealing with their personal life. Kita tak tahu, okay? So dalam erti katanya,
jangan jaga tepi kain orang. Okay. Lagi-lagi kalau orang tu yang tak pernah pun cuit kita. Kadang-kadang kita ni sibuk jaga tepi orang, jaga tepi kain orang, orang tu tak kenal pun kita. Kita pun tak kenal orang tu. Jadi tak payah nak sibuk. Kita buat hal kita je, okey. Daripada jaga tepi kain orang, lebih baik kita buat benda-benda yang baik, yang boleh bagi apa kebaikan kepada keluarga kita, kawan-kawan kita dan juga masyarakat. Bila kedatangan pandemik ni, kita kena banyak muhasabah. Okey. Muhasabah, so tengok balik keadaan kita, mana kita silap, mana yang kita betul. So kita cuba dapatkan direction yang betul dari situ. So walaupun dalam keadaan pandemiknya, obstacle-nya sangat tinggi, challenging-nya sangat banyak. So you buat, kadang-kadang boleh katakan at one point tahap depresi boleh boleh mengganggu dalam kehidupan kita. So dia boleh menghantui kita. So banyak-banyakkan in terms of like bila dapat depresi tersebut, banyak-banyakkanlah tarik nafas, okay, cuba tenangkan dahulu diri. Sebab bila kita terlampau bila overwhelming dengan depression tersebut, kita tak dapat kontrol, okay. So tak salah sebenarnya, I tak boleh cakap oh depresi tu datang kita boleh slash, tak boleh. Kita manusia. So kita tetap kena harungi depresi tu, tetapi dalam minimal punya konsep. So kita salah satu I punya konsep, bila dalam keadaan pandemik ni kadang-kadang stres tu akan datang, depression tu akan datang. So I akan melihat sesuatu yang boleh menenangkan, walaupun tidak menenangkan ke 0%, tetapi dapat mengurangkan depresi tersebut, itu dah cukup baik. So I suka melihat something yang warna hijau, something yang warna biru. Kalau warna hijau bagi I suka melihat pemandangan bukit, okay. Biru, I kepana langit. So I kepana langit. Sebab ada kalanya bila kita pandang di hadapan, dia akan menambah lagi depresi. Tapi bila kita pandang langit, depresi kita mungkin akan berkurangan. Tetapi tidak ke 0%, sekurang-kurangnya tidak, kesungguhannya dia boleh menyebabkan kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak patut. Okey. Saya tak nak cakap kata yang tidak patut tu, banyak benda seperti bunuh diri, banyak benda. So kita tak nak ke arah tersebut. So benda itu, tendensi ke arah tersebut tu memang tinggi. Jadi sekurang-kurangnya kita kena pandai divert diri kita ke arah benda yang baik dan melihat satu benda yang baik, dan dari situ mungkin Tuhan akan membantu kita. Terima kasih. Okay, terima kasih. Thank you, Alif. It's very nice. Okay, very nice. Okay, macam I pula, orang selalu tanya I macam, Lalan, you ni happy je kan? Tak pernah nampak mood tak best kan, sedih. Tapi sebenarnya, ujung-ujung kita manusia biasa. Happiness akan kita portray di mana-mana platform yang macam orang boleh tonton kita. Happiness kita akan portray dekat social media. Takkan kita tunjuk gambar kita menangis dan semua tu. Tapi apa yang nak tekankan dekat sini, hidup jangan terlalu serius. Kita akan always diuji dengan segala kesempitan dan segala problem, masalah kerja, tekanan itu dan ini. Berikan sedikit ketawa dalam kehidupan kita, you know, to color your day, kan? And then kadang-kadang kita ni dalam busy, terlalu fast pace sangat kehidupan kita ni, kadang-kadang kita lupa nak hiburkan diri kita. So dia akan reflect kita punya energy, and then mulalah air muka kita drop. Lepas tu orang cakap dengan kita, kita acuh tak acuh. So biarkan je kita, you know, bak kata orang macam biarkan diri kita dancing in the dark, biarkan diri kita menari dalam hujan walaupun kita dilanda musibah, supaya tenaga kita tu tak merundum. Dia macam at least cahaya positivity tu keluarlah walaupun kita ni macam dilanda masalah. Masalah akan tiba. Kita perlu tahu cara nak tangani je lah. Biarkan jiwa kita senang. Itu saja. Itu saja dari kita. Okay, thank you so much Adi dan Alif. And then semoga kata-kata kita dapat
bagi apa jalan untuk pejuang-pejuang kita di luar sana, ya, okey. Okey, tepuk tangan untuk diri masing-masing. Tepukan. Okey, itu dia sudah segmen Suruhan Rohani. Harap pendengar dan juga penonton The Laram Show dapat mengambil sedikit sebanyak benda yang positif daripada kata-kata kita tadi, insyaAllah. So, tibalah kita ke penghujung podcast The Laram Show. Okey, Alif, jika ada informasi atau promosi-promosi daripada Dapur Cikgu Lima untuk dikongsikan bersama pendengar-pendengar podcast kita, silakan. Untuk promosi tak ada lagi, tapi dari segi keadaan jualan seperti biasa. So saya jual dua jenis makanan, iaitu nasi bakar gulung. Nasi bakar gulung tu terpecah kepada tiga jenis, iaitu nasi bakar gulung ayam kalio yang seperti Lan makan sekarang ni. Tengah makan ke Lan? Okay. dah stop. Kedua, yang kedua daging masak kicap. Okay. Yang ketiga adalah menu terbaru yang saya cipta, sambal ikan tongkol daun kemangi. Okay, so ada tiga jenis protein kat situ. Ayam, daging, ikan. Okay. So untuk menu yang kedua, saya menyediakan nasi lemak egg palet. Okay, itu makanan pagi. Okay, saya nasi lemak yang dibalut dengan telur, diletakkan dengan ikan masin kelapa, timun, dan lauk-lauknya adalah rendang kerang yang paling orang suka. Yang kedua adalah sambal sotong dengan sambal paru. Yang seterusnya kita menyaga ayam goreng berempah, goreng live, terletak pada panas. I terus drive, hantar ke rumah Lan ke, rumah Adi ke, hantar Lan. Panas-panas lagi ayam goreng tu. Masih crispy lagi. Wow. Okay, di mana? Kalau tunjuk ke Adi, boleh bawa pergi ke MasterChef UK, tunjuk dekat judge tu. Cakap yes. Inilah crispy yang sebenarnya. Still hot. Okay, Alif. Untuk para pendengar dan juga para penonton YouTube channel, di mana diorang nak dapatkan juga? Macam mana dan bagaimana? Okay, as for now, I punya IG, Alif Zainal, okay, untuk menjual makanan tersebut, promosi dan sebagainya. Ini same time juga, anda sekiranya anda ada di dalam mana-mana Facebook group yang melibatkan bazar-bazar untuk jualan makanan, I ada di sekitar Klang Valley punya Facebook group, Keramat Setiawangsa, Damansara Perdana, Sri Damansara, Bazar TTDI punya Facebook group. Semua I akan selalu I publish tu, you akan nampak nama I, you akan nampak makanan I publish kat situ. And I do, kalau search balik aktiviti tersebut, I seorang jual nasi bakar gulung, tak ada orang lain yang jual. So senang nak cari sebenarnya. So no problem macam tu. So senang. Okay, terima kasih Alif. Terima kasih Dapur Cikgu Lima. Semoga harap-harap insya-Allah saya boleh cuba apa nanti balik KL gulung bakar. Okay. Ini adalah penutup bagi episod kita kali ini. Jangan lupa teruskan sokongan anda dengan membeli barangan atau produk dari Laram Lifestyle di laman web kami www.laramlifestyle.com. Dan anda juga boleh mendapat diskaun sebanyak 10% dengan menggunakan promo kod kita orang The Laram Show. Semua dalam kartu perkataan rapat-rapat The Laram Show. Sampai di sini saja. Terima kasih, Lan. Okey, untuk pendengar semua, untuk dengarkan kita punya The Laram Show untuk episod-episod yang akan datang dan episod yang lepas-lepas, boleh dengar di Spotify dan please follow kita punya Instagram page the.laram.show. Okay, thank you Adi, thank you Alif. Sama-sama, thanks for inviting me for this. Sehingga kita bertemu dengan tetamu kita dalam episod akan datang. Bye-bye. Bye.